Hi guys, welcome back to my channel Selfie Sorong. Kali ini saya mau mencicipi pecel ya. Pecel di pantai. Yuk, satu suapan dari Selfie Sorong untuk kalian semua. Selamat. Kalian tahu tuh guys, satu porsi pecel ini harganya 10.000 lengkap ya, ada kecambah atau toge. Kalian bisa lihat di situ ada daun singkong, daun ubi kalau kami bilang, lontong. Itu biasa. Ini rasanya tuh kayak ada kencur-kencurnya. Pokoknya enak sekali makan sambil lihat pemandangan tuh, ada pantai. Ombak pantai ya di sini ya. Ombaknya begitu bagus sekali ya. Wow, masya Allah. Pagi-pagi makan pecel di pantai pecel. Kenapa disebut pantai pecel? Karena pantai ini penuh dengan orang jualan pecel. Alamatnya itu di Sungai Kincil, Ketapang, Kalimantan Barat. Aku sambil makan ya Besti. Buat kalian orang Ketapang, kita orang Ketapang ngomong teh. Buat kita orang Ketapang, kalau makan pecel, senem ke pantai pecel. Rasanya nyaman kali ya. Pecel ini tuh mirip-mirip gado-gado ya. Harga cuma 10.000 satu piring. Ada timunnya, ada timunnya ya. Rasanya manis, pedes. Asam Jawanya terasa, gula merahnya, pokoknya nikmat lah. Sedap. Ini pantai ya. Kalau masuk sini itu nggak pakai tiket, kecuali ada artis konser lah baru pakai tiket ya. Pantai ini terletak di tengah-tengah kota Ketapang, Kabupaten Ketapang. Di sebelah kananku ini ada pohon gede dan teduh sekali. Ini kalian bisa tengok sekitar ya. Nah, ini orang jualan pecel, Gusti. Nah, ini orang jualan pecel. Pokoknya di sini sepanjang jalan ini nih orang jualan pecel semua ya. Wow, ombaknya makin indah sekali. Kali ini kalian semua saya ajak makan pecel di pantai sambil menikmati indahnya suasana di pagi hari ya. Kebetulan saya itu di sini, hampir sini tuh pagi hari karena pengen lah ya. Kalau makan pecel tuh besti, enaknya dicampur telur rebus ya. Kalau saya sih, jadi kita buka telur rebusnya. Ini telur rebus, satuan telur rebusnya 4.000 yang sudah direbus. Nah, kita campur sini makannya ya. Kita lanjut makan ya Besti. Ini aku pergi ke pantai ada bawa minuman mineral, ini kopi. Ini selalu ada di tas. Kita lanjut makan ya Besti. Sedap kali, terubusnya lagi panas-panas. Dan ditambah lagi dengan pecelnya ada mie-nya nih. Mie kuning atau super mie kayak gitu lah. Ya Besti, kita makan. Wow, masya Allah.
sambil menikmati indahnya pantai. Sekali lagi terima kasih telah menonton vlog channel saya, Selfie Sorong. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan hanya milik saya selaku manusia biasa. Jangan lupa nantikan next video selanjutnya di Selfie Sorong. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa bahagia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.